yang dimainkan. Kisah inspirasi ini yang saya kongsikan ini merupakan satu keganasan. Dan kepada yang belum mendaftar, ayuh kita daftar sekarang. Jom ramai-ramai daftar sebagai ahli skuad wajar. Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyerahkan button badge kepada ikon skuad wajar kita pada hari ini, iaitu Dinas Mokhtar. Majlisikan sekali hormat ini menjemput dan persilakan Puan Dinas Mokhtar untuk naik ke pentas. Dan Yang Berhormat Datuk Seri, seterusnya bersama ahli skuad wajar yang merupakan peniaga di Keep Mall ini, dan sebagai tanda ingatan kenangan-kenangan dari mereka kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Sekarang dah 57 hari. Kita dah 57 hari.
Ya, setiap dia bila kita buat KPI ini bukan kerana semata-mata kita nak capai KPI. Kerana KPI yang dibuat itu adalah KPI yang sudah pastinya memberi manfaat kepada rakyat. Sudah pasti KPI yang sebenarnya kita nak menjadangkan program-program yang sebenarnya apa yang diperlukan oleh rakyat. Jadi di kementerian kita meneruskan segala program itu. Kalau tak ada KPI pun memang itulah yang kita buat dan kita laksanakan. Okey, bila sebuah perceraian ya, ada kes-kes perceraian yang berlaku, dia ada beberapa faktor menyebabkan berlakunya perceraian. Dan kerana itu, ini dah masuk isu lain pula, tapi bolehlah juga saya sebutkan sikit je. Kerana kita melihat tentang isu-isu perceraian, masalah rumah tangga ya. Kalau kita lihat, kalau untuk wanita Muslim, bila dia nak berkahwin, dia ada khusus surat perkahwinan yang wajib. Bila dah kahwin, tak ada khusus yang diwajibkan kepada mereka. Walau bagaimanapun, di bawah LPPN, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil inisiatif. Kita telah mewujudkan satu tagihan helpline ya, keluarga yang khusus untuk masalah rumah tangga dan perkahwinan. Ini bukan masalah nak macam cinta, tak ada dia masalah dalam keluarga. Jadi Kementerian baru saja menubuhkan helpline ini yang memang baru kita ada talentasi. Jadi kita fokus kepada masalah rumah tangga dan juga masalah perkahwinan. Nanti kita share lah nombor dia. Okey. Kita ada one number, toll free number untuk kes-kes sebegini. Ya? Ya, dah ada dah kes yang telah pun berjaya kita satu ni. Dan ada juga kes-kes yang kita telah, yang ini kita buat secara counseling, secara atas talian. Dan sekiranya perlu, kita tengok kepada SOP-SOP yang mengikut negeri dan kawasan. Dan juga yang dibuat secara bersemuka. Alright guys, thank you guys for watching. So kepada semua wanita di luar sana tu, anda tidak keseorangan. Jadi join, make sure you join Squad Wajah, okay? Anti jenayah, especially towards wanita. Alright everybody, take care and stay safe. Don't forget to subscribe, like, share and comment, and hit the bell button. Bye. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Like, 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 like.